sudah kedatangan Mas Tur dan juga anaknya ya. Mirip sekali ya. Tapi sebelumnya kita akan lihat dulu artikel ini. Dulu ya. Ini nih. Mana? Tuh. Nah. Ya, tolong dibaca ya. Saya nggak bisa baca. Kebaca. Kecil-kecil hurufnya. Ya. Oke. Di rumah mah gede. Kelihatan ini. Kelihatan sih mukanya. Mukanya. Wajah tampan anak pelawak Mas Tur bikin geger. Ini dia ya. Mungkin bikin menjadi pertanyaan, kok anaknya beda, mungkin gitu ya. Ya, ya. Dan itu apa itu. Sama yang apa yang gua rasakan ya. Iya. Oke. Mirip dengan Stephen William. Oke, itu dia ya artikelnya ya. Yang sekarang lagi rame dibicarakan di media sosial. Oke, Bang Mas Tur. Katanya banyak yang gak percaya ya kalau Saiful ini anaknya Bang Mas Tur. Iya, ada yang bilang gak percaya kalau ini anak saya. Terus jawabnya gimana Bang Mas Tur? Simple aja. Simpelnya gimana? Ya gak mungkin kalau bukan anak saya akui. Kan gitu. Ya. Ya mungkin muka boleh beda, tapi kan ya memang beda. Tapi kalau adalah dikit-dikit miripnya ya mah ada. Ada. Cuman ini lebih ke mamahnya betul. Mungkin. Berarti Mas Tur mamahnya cantik ya. Ya. Oke, betul. Luar biasa. Tepuk tangan buat saya. Nah, sekarang kan lagi rame nih dibicarakan, ya. Bikin geger di dunia ya. Di media sosial. Ya. Tanggapan Bang Mas Tur sendiri gimana? Ya bersyukurlah ya, kita punya anak, istilahnya banyak yang menyukai, dalam arti banyak ngefan lah, setelah bapaknya baru anaknya ngefan. Gitu, jadi dia banyak temennya, banyak yang ngefan, bangga kita. Bangga menjadi karena apanya sebagai generasi menurut saya kan. Oke, gitu, buat kedepannya. Luar biasa. Pak Yusuf mungkin ada mau namahin? Iya, kalau Sule nih. Hah? Lu, bapak yang ditanya. Bapak. Perasaan ini talk show bingung banget ya. Gua nanya ke sini, gua ditanya lagi sama dia. Iya, iya, iya. Enggak, gimana, maksud gimana? Saya pernah enggak lu ngerasa dianggap beda? Sama siapa? Sama Gaban. Sama anak lu lah. Sama anak lu, karena katanya anak lu lebih mirip sama gua. Ini nih. Re, tolonglah. 8 tahun lu barengan sama gua, jangan sampai persahabatan kita pecah gara-gara anak ini. Gimana, maksudnya pertanyaannya gimana? Maksudnya kayak Mas Tur yang dialami Mas Tur gitu. Dianggap beda gitu. Wah, enggak ada. Enggak pernah ya. Malahan mirip ke gua semua. Mirip ke lu. Gitu ya. Banyak orang mengatakan mirip sama Sule semua. Terus gua tanyain, kok bilangnya begitu? Karena gua kasihan sama lu, katanya begitu. Oh. Karena kasihan ya. Cuma kasihan doang. Berarti maksa dong. Nah, gimana tanggapan Anda ketika berita ini beredar di dunia maya? Siapa tuh? Siapa aja yang mau jawab? Ke Mas Tur. Bapak kalau ngomong jelas, Pak. Mas Tur. Oh, okay. Saya? Iya. Tanggapan saya? Hmm. Ya, seneng aja lah. Seneng kalau aja memang ya. Anak kita istilahnya mudah-mudahan ya kedepannya lebih maju lagi. Lebih bisa meneruskan generasi penerus sebagai artis. Mudah-mudahan dia bisa berkembang ke depan. Nah, Saifulnya sendiri gimana? Saya belum kalau masalah nih. Saya sih Saifulnya, begini ya. Saiful. Yang saya tanya Saifulnya sendiri. Bilang, Pak, Saiful gitu. Tadi saya udah ngomong begitu. Oh, mungkin saya... Nah, mungkin, gini ya, biar jelas ya. Mungkin, Saiful Jamblang sendiri. Daripada Jamblang, mending gowok, Pak. Gowok. Nah, Saiful sendiri makanan kuda dong. Ketika berita Saiful ini naik di dunia maya rame viral itu pribadi iya untuk Saiful sendiri melihat ini lagi rame di media sosial apa tanggapannya untuk tanggapannya sih itu pribadi kaget ya pertama juga kaget ya pertama sih kaget aja apa itu juga tahu dari teman. Oh, taunya dari teman. Dari teman. Kamu nggak tahu malah? Nggak tahu. Tapi yang upload kamu sendiri waktu itu? Kalau foto iya. Cuma kalau yang... Ramai yang dibicarain kamu nggak tahu? Nggak tahu. Terus akhirnya rasanya gimana setelah tahu ramai yang dibicarain? Kaget. Oh, kaget aja? Banget, ya. Kaget kamu terharu. Ayam-ayam gitu nggak kaget? Nggak. Kaget ayam. Kalau Saiful sendiri ada nggak cita-cita untuk terjun ke dunia entertain? Sampai sekarang ada. Ada. Ada, cuma masih kayak... Karena kalah sama pekerjaan sih. Oh sekarang udah bekerja? Mm. Oh jadi masih fokus di pekerjaan? Iya. Kerja udah... di mana? Kerja di kopi. Oh di kopi. Barista.
Oh, jadi barista. Kalau Bapak kerja di Kopi Burita? Kebetulan saya kerja di Kecamatan Cinta. Jadi lebih memilih pekerjaan dulu ya. Tapi tawaran sudah banyak yang datang ya. Iya, tahu juga dari ayah sih. Alhamdulillah, Pak, tawaran mah. Tawaran sampai enggak muat di buku, Pak. Oh. Iya. Kalau Mas Tur melarang enggak anaknya untuk itu syuting sinetron atau terjun? Kalau saya tetap mendukung ya. Kita kembalikan kepada anak saya sendiri, dia udah siap atau belum. Karena kan dia masih kerja, ngerinya nanti enggak kepegang gitu. Nanti kalau dia mengerjain ini enggak kelar, ini kelar, jadi buntu akhirnya kan. Jadi satu-satu lah gitu. Karena kan yang ngerjain dia. Lebih nyaman dia, lebih tahu gitu, Pak. Iya. Kalau untuk mendukung, saya tetap mendukung, Pak, sebagai orang tua. Baik. Okay. Karena orang tua itu harus mendukung anak. Iya, oke, oke. Bukan apa-apa, kita harus. Oke, oke, oke. Ngomong mulu ya. Pertanyaan satu, jawabnya 16. Ya kan, Pak, emang saya kuli ngomong, Pak. Kalau nggak kuli ngomong, nggak dibayar, Pak. Ah, buset, ketumbrang. Kalau Saiful, pernah nggak ngerasa apa namanya sering diolok-olok mungkin atau di nggak udah gede Pak bukan orok olok gitu. Maksudnya diisengin sama teman-teman gitulah gitu olok-olok malih masa orang tua enggak bercanda aja sih lagi tuh ngambilnya juga positif aja itu cuma bercanda nggak usah pakai diambil hati iya sih suka-suka mereka aja iya lagian anak-anaknya juga pasti kan tahu ya mana pekerjaan mana yang enggak ya. Jadi ketika di rumah ya sama aja ya. Oke, Putri. Tugas gua apa di sini nih? Udah, gua bingung hari ini nih. Bintang Putri, tamu iya, host iya. Kalau ngelihat ayah kan pelawak lah ya. Wah, top banget lah siapa sih yang udah enggak kenal dia kan. Tapi anak-anaknya kalau Om Andre lihat gak ada yang terusin jadi ngelawak ya, malah nyanyi segala macam. Belum gitu. Ada, Ferdi Marijuan. Ferdi sama Marijuan semua ada? Wah itu, orang jahil semua, orang gua lagi makan kasih balsem. Ngelawak semua tuh. Iya. Nah Putri bagaimana Putri, di pergaulan Putri sendiri? Ada yang ngebully gak? Gitu pertanyaan, lu gak usah gak enak sama gua ngomong aja, pertanyaannya begitu. Ini malah busway tulisannya di sini. Oh, Pressway. Silakan. Coba Putri jawab. Katanya kata Om Andre, pernah ada yang ngebully enggak gara-gara bapaknya pelawak? Weh, bapaknya Sule. Weh, bapaknya Sule. Gitu. Ada enggak? Kalau untuk sekarang sih udah kayak udah biasa ya. Udah biasa. Dulu pernah waktu dulu kecil. Dulu pernah. Waktu SD. Iya, mungkin. Gimana sih ngebullynya? Ya gitu. Temuin sama ayah anak orang itu. Ya? Nanti ayah kasih bunga. Tapi gak sampai nyakar kan? Enggak. Emang kucing gak ngorak tuh nyakar? Nyata-nyatain. Orang nyakar. Oke, luar biasa ya. Apa ya? Kemarin jadi Angry Bird. Sekarang jadi Michael Jackson. Tanya dulu. Ada acara apa lagi ini? Ini saya mau. Mirip Michael Jackson. Oh, mirip Michael Jackson. I love you. I love you. I love you. Kumaha? Michael Jackson ngomong Sunda. Iya, saya tuh mau ikutan lomba mirip Michael Jackson, Rek. Oh, ikutan lomba Michael Jackson. Iya, gitu. Makanya saya mencoba dandan kayak ginilah. Oh, ya bagus. Ikutan aja. Iya. Tapi tahu lagu-lagu Michael Jackson? Oh, apa tuh, Rek? Coba perlihatkan di sini. Ini satu penyanyi lagu. Semua loh tamu kita malam. Oke, musik. Mata pintit, pintit, mata pintit.
ini gimana mau menang ya kan? Michael Jackson terkenal dengan moonwalknya, minimal moonwalknya ada. Terus nyanyinya juga, kapan Michael Jackson matanya bintit tuh? Michael Jackson begadang, gara-gara begadang matanya bintit. Udah manglah, jangan dipaksain. Manusia itu sesuai dengan porsinya. Kalau mamang memang sanggup, lakukan. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Emang kalau menang mau dapat hadiah apa sih? Sampai ini lumayan loh. Saya kalau menang ini tuh warisan CD originale Michael Jackson. CD original? Warisan. Iya, warisannya. Ada tanda tangan sama cap jempol ya. Michael Jackson. Oke. Ijazah. Kalau tanda tangan kan jarang tanda tangan sama cap jempol ya kan. Kalau mau cap jempol, cap jempol. Jempol. Ini jempolnya jempol kaki. Mamang mau dapat warisan. Oh, mau dapat warisan. Oh, jadi tujuan mamang dapetin warisan, dapet warisan itu yang cap jen, apa tuh? Cap jempol. Nah, jempol. Biar pada ngomong aja semua itu mah. Jadi mama maunya warisan. Iya. Oh, kalau urusan warisan mah udah enggak usah ikut-ikutan kayak begini. Hah? Warisan mah ada di saya. Emang kamu punya? Ide. Enggak tahu. Kok kamu enggak bilang ada warisan? Sini. Kasih le. Pas kasih le. Ya ini gua mau ngasih. Sip. Ngomong mulu gua sumpit lu. Nih. Apa nih? Kalau urusan masalah warisan, ini ada warisan Nusantara. Freshway Ice Ginger namanya. Freshway Ice Ginger. Iya, iya. Enggak tahu namanya? Freshway Ice Ginger warisan Nusantara. Iya. Ini kalau mau warisan mah. Boleh saya coba? Lah boleh. Dingin tapi udah kesini menghangatkan keluarga tuh. Enak juga ya diminum dingin gini. Mamang tadi mukanya biasa, sekarang anak biasa loh. Eh, stok gini banyak mah berarti bisa menambah kehangatan keluarga dong. Ya iya. Ini Freshway Ice Ginger. Udah mendingan kumpul sama keluarga, minum ini udah hangat. Ngapain mau cari warisan jauh-jauh? Bener lah itu. Kan beda. Sip. Iya, udah itu aja bawa. Ini ya. Jadi saya enggak usah ikutan nih Michael Jackson. Ya kalau mau ikutan ya terserah. Aduh. Justru kalau udah minum ini, mamang moonwalk pasti enggak bisa. Hah? Bisa dong. Hah? Bisa dong. Lah itu bukan buat kehangatan, buat bukan buat moonwalk. Eh ini mah bukan punya saya. Main bawah aja. Ya udah tuh Leleh. Iya. Nanti saya mau latihan dulu lah. Nah, kalau latihan dulu oke. Iya. Mau melakukan sesuatu itu latihan yang benar dulu, digodok dulu. Betul. Enggak bisa sembarangan. Fresh Way Ice Ginger. Nah, itu. Warisan Nusantara. Nah, iya. Mang, si mamangnya di situ. Siap Mira, siap apa kabar? Baik, sehat ya. Iya. Nah, mamah nih. Oke. Ya. Oke, silakan. Duduk ya di sini. Apa? Oke, okay. Sudah ada Tias Mirasi, akan ada cerita apa yang dibawa ke ini talk show? Tunggu aja nanti. Di sini aja.